Asal Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak pergi beraya kat mana ni? Aha, bukan nak beraya, kita nak cerita mengenai Farid Kamil menangis di hari raya. Tak sanggup menanggung seksa. Masya Allah, kenapa tu Farid Kamil? Adakah berkenaan dengan keluarga atau adakah berkenaan dengan kerja? Okey, kalau anda semua nak tahu kenapa Farid Kamil ni menangis, jom kita zas video ni. Masya Allah, tu dia, patutlah dia sedih. Farid Kamil ni mengenang kembali gambar-gambar satu familynya beraya bersama. Katanya sungguh berat ujian ni, hanya Allah yang tahu. Dan kita tahu betapa dia sayangkan Diana Daniel dan anak-anak. Tapi apa kesudahannya, kita serahkan kepada Allah supaya mereka diberikan jalan yang terbaik. Apapun, kita berdoa agar Farid Kamil dan Diana Daniel diberikan kesabaran untuk menempuh ujian ini, tambahan pula di musim-musim perayaan ini. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut, like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.